Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Hari ni Zik nak sharekan kepada korang macam mana korang nak beli OBD2 meter macam Zik ni. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Take note, untuk OBD2 meter ni dia boleh pakai pada kereta-kereta yang ada OBD2 port lah. Jadi mana-mana kereta yang selalunya nak atas 2015 ataupun atas 2014 selalunya boleh pakailah OBD2 meter. Untuk yang ke bawah tu Zik tak pasti, yang tu adalah korang punya risiko sendirilah. Sebab benda ni dia harga dia agak mahal jugalah, dalam bawah 200 macam tu, 100-190 macam tu. Zik akan linkkan kat Shopee, so korang boleh beli daripada Shopee untuk macam OBD Zik ni. Dan dia ada dua warna, satu warna biru macam Zik ni dan satu warna hijau. Cuma Zik akan linkkan kat Shopee mungkin yang warna macam Zik ni supaya dia matching lah dengan meter ni, nampak macam matching. Dia tak warna hijau. So kalau korang yang nak warna hijau, mungkin kena cari kat dalam Shopee yang lain lah. Okay, jadi Zik akan sharekan kepada korang tiga benda ni, iaitu first installation untuk OBD2 ni macam mana korang nak pasang. Lepas tu kedua adalah specification dia, apa spec dia, apa yang dia boleh reading semua. Dan ketiga adalah macam mana korang nak setting OBD2. Jadi jom kita mulakan video ini. Okay, jadi first kali Zik nak letak OBD tu dekat sini tau. So wire tu dia akan keluar daripada sini. Sebenarnya Myvi ni dia ada penutup dekat sini. So Zik dah potong lah, biar dia berlubang kat sini supaya Zik boleh keluarkan wire daripada sini. Kalau korang nak keluarkan wire daripada sini pun boleh. So nak ambil wire tu, tarik ke sini adalah korang cari wire yang panjang macam Zik ni. Zik cari wire hitam panjang. Lepas tu korang boleh masukkan wire ni dan keluar sampai ke bawah ni. Jadi kalau korang boleh tengok kat sini, yes, ini dia. Nampak dah terkeluar. Bila dah keluar ni, nanti ambil wire yang ni. Okay, so ni wire dia punya connector lah. Ni wire connector dia. So korang boleh ambil dekat sini dan ikat. Tapi sebelum korang buat, korang kena test dulu. Test dulu supaya benda tu ni lah. Kalau tak, nanti korang buat kat atas, lepas tu benda tu tak berfungsi, nanti bazir masa lah pula kan, nak kena buka balik, nak kena tarik balik. Jadi nak pasang plug OBD ni, okay, satu benda yang Zik nak cakap, plug OBD ni ada orang yang hari tu dia terbeli dekat overseas lah benda ni, OBD ni, tapi dia dapat pin tak penuh macam ni. Bila dia tak ada penuh macam ni, dia akan tak function. Dia kosong je. Dia kena penuh macam ni untuk function dekat Myvi kita ni lah. Macam kereta-kereta lain Zik tak pasti. So yang ni memang universal lah. Kiranya kereta-kereta baru semua memang boleh pakai, tak ada masalah. So benda ni nak connect ni adalah dekat sini. So nanti kalau contohnya daripada sini, okay, daripada kita punya tengok ni lah. Bila kita tengok ni, korang pergi dekat tempat ni. Okay, nampak benda ni kan. Lepas tu korang tengok belah atas ni, akan ada tempat cucuk OBD. Okay, so korang cucuk dekat sini. Alright, jadi Zik akan cucuk dan Zik akan tarik wire ke atas lah. Zik ikat macam ni lah, dekat wire. So dia boleh tarik ataupun korang boleh salo tip lah, macam Zik ni je. Lepas tu korang tarik je. Okey, jadi Zik dah dapat tarik. Nampak tak? Ni dah masuk yang kat situ. So Zik boleh letaklah dekat atas ni. Okey. Jadi dia punya ni connector dia adalah dekat belakang ni. So korang boleh cucuk kat situ. Dan dia ada dia punya ni sekali untuk bagi tak slip lah. Jadi korang boleh letak kat atas ni. Lepas tu nanti korang boleh letak, korang boleh ni lah cucuk connector. So dia nampak clean lah, tak ada nampak serabut dan wire dekat depan ni. Okey, bila korang dah pasang, korang pastikan dia punya ni tutup dulu eh. Jadi tutup ni dulu. Lepas tu kita on engine. Start recording. Okey, bila kita dah on engine, okey, tunggu sekejap eh. Jadi yang tu tak payah ni lah. Tak payah. Memang minyak tengah kurang. Kita tekan button on.
Okay. Bila kita pasang OBD ni, jangan kita terus, okay, kita buka on ni, lepas tu kita terus pasang OBD. Sebab bila kita on engine, takut dia akan mengejutkan ECU kita. So nanti takut nanti engine light on. Bila engine light on, korang terpaksa reset lah. Reset dekat bateri, engine light on tu ni lah, off balik. Sebab OBD ni sebenarnya tak ada apa-apa pun, tapi kadang-kadang ada orang pasang, dia tak pasang, engine light akan on. Sebabnya dia tiba-tiba macam buat terkejutkan ECU lah. So cara yang betul adalah bila korang pasang, on dulu engine, baru buka butang on ni. Itu caranya. Okay, jadi bila kita dah pasang semua, dia akan jelaskan apa dia punya function untuk OBD 2 ni. Alright, alhamdulillah kita dah pasang dah OBD 2 meter ni. Jadi kita nak tengok spek dia apa. Kita ada first kali adalah water temperature. Nampak water temperature ni 93 zip sekarang. Lepas tu kita ada voltage. Ini adalah voltage creator. Lepas tu kita ada yang ni zip tak berapa pasti sebab dia adalah macam timer, mungkin daripada 0 ke 100. Cumanya zip tak pernah pakai lagi macam mana dia pakai. Yang ni adalah untuk trip. Lepas tu kita ada average lah. Yang ni adalah average. Macam kita nak tengok sama je lah dengan meter MyV ni. Kalau korang nak tengok fuel consumption berapa. Lepas tu kita ada RPM kat sini. Dan kita ada jam lah masa. Alright. Jadi itu adalah spek. Dan lagi satu, korang drive terlalu lama. Contohnya macam 5 jam, 6 jam. Dalam keadaan straight ataupun dekat highway, nanti dia tiba-tiba dia akan berkelip tau. So dia ada, maksudnya function tu adalah untuk function fatigue punya alert. So kalau macam contoh korang dah pergi jauh-jauh duduk highway, dia akan alert supaya korang berhenti kereta dan rehat seketika. Function tu Zik rasa okey jugalah untuk korang yang drive lama-lama yang takut nanti mengantuk, jadi dia akan alertkan. Jadi itulah function untuk OBD 2 meter ni. Function dia taklah sehebat macam Magician OBD. Kita boleh analisis engine, run code, benda semua dia tak adalah. Lepas tu Magician pun boleh intake berapa temperature. Jadi yang ni dia punya function dia basic lah. Setakat water temperature, voltage, fuel consumption, benda semua. Bestnya adalah cuma dia punya ni lah. Nampak tak? Dia punya ni dia macam lebih kurang Mazda. Nampak stylish dan modern. Bila kita tengok ni, dia nampak clean sahaja. Nampak dia tak ada serabut apa benda semua. Dia memang nampak macam Mazda lah. Style-style Mazda kan. Dekat depan kita ada lebih kurang hood lah ni. So Zik suka lah nampak dia nampak clean, nampak modern kan. Bila kita letak kat situ pun nampak macam style-style OEM. Kita boleh tengok. So yang ni pun ada function bila siang dia akan cerah, dan bila malam dia akan malap sikit supaya korang tak sakit mata. Bestnya OBD tu macam tu lah. Dia punya function tu memang bagi Zik cun lah. So kita akan pergi ke setting. Apa setting-setting dia untuk kita tengok satu-satulah setting dia. Sebab ada orang yang beli ni, dia dapat manual Chinese. So Zik akan terangkan manual tu supaya korang boleh set lah satu-satu apa yang Zik akan tunjuk selepas ini. Jadi kalau kita nak pergi ke setting untuk OBD ni, kita tekan yang ni, benda ni lama-lama eh. So kita tekan lama-lama, nanti dia akan keluar macam ni. First kali setting nombor kosong ni adalah adjust untuk speedometer. So macam sepatutnya default adalah 100. Zik adjust kepada 109 sebab nak samakan speedometer ni dengan meter dashboard kita. Sebabnya kalau default 100, contoh kita bawa 90, dia akan jadi 80. Jadi benda ni tak sama dengan ni. So kita kena adjust lah benda ni sama, biar sama dengan speedometer ni. Kalau tak, nanti kita tak tahulah nilai dia kan, untuk dapat accurate data. Yang ni adalah setting untuk speedometer lah. Kalau nak tukar, korang boleh tekan ni lah. Tekan atas ataupun bawah. Ikut pada korang punya kesesuaian lah dengan speedometer. Macam Zik setkan 109. Untuk yang satu ni adalah untuk kita adjust RPM. Jadi RPM ni Zik tak guna sangat. So Zik tengok lah, sebab ni kalau kita tengok RPM, dia terlampau laju. So Zik tengok je daripada bawah ni. Jadi Zik yang ni Zik tak adjust lah. Okay, yang untuk nombor 2 ni adalah untuk kita adjust fuel consumption. Yang ni pun tak payah adjust sebab Zik tak tengok juga. Kita dah ada dah dekat meter dashboard. Alright, untuk yang ketiga ni adalah alarm untuk RPM. Kiranya contoh RPM kita sampai 6,
dia akan berbunyi. So Zeke setkan 6,000. Selalunya standard Zeke tak pasti, dia set dalam 5,000 kot. Tapi Zeke setkan dia dalam 6,000 supaya nanti kalau kita sampai 5 tak adalah berbunyi-bunyi kan. So korang boleh set alarm untuk RPM. Okay, yang ni adalah untuk manual. Yang ni contohnya kalau manual, bila kita RPM 6,000, dia suruh alertkan untuk tukar gear. Yang ni Zeke tak tahulah macam mana dia boleh detect. Tapi dia tulis dalam manual macam tu lah. Untuk nombor 5 ni, dia cakap untuk kita turn on 4 stage alarm. Untuk 4 stage alarm ni Zeke tak pasti, sebab dia cakap untuk 60 km/h, 80 km/h. Jadi Zeke tak adjust apa-apa lah yang kat sini, sebab dia tak ada kacau apa-apa. Contohnya kita bawa kereta, dia tak ada kacau. Jadi yang ni Zeke skip. Alright, yang nombor 6 ni adalah alarm untuk berapa kita punya speed. Contohnya kalau macam Zeke 180, selepas 180 km dia akan berbunyi. Yang ni korang boleh set lah berapa korang nak dia berbunyi. Contohnya kalau kereta korang dah biasa bawa 190, buatlah 190 berbunyi. Kalau korang tak nak bawa laju, 160 berbunyi pun boleh. So ini ikut korang lah. Okay, yang ni dia lain sikit. Nombor 7 ni adalah bila kita setkan kosong, dia jadi automatic. Maksudnya contohlah bila kita bawa 80 ke bawah, dia akan tunjuk information. Contohnya sebelah ni nanti dia akan tunjuk voltage. Pas atas 80 km/h, dia akan jadi speed sahaja. Dia takkan tunjuk sebelah ni voltage berapa. So yang ni korang boleh set lah. Jadi kosong adalah automatic, satu adalah tak nak benda tu, tak nak benda tu jadi. Nombor 2 adalah dia akan tunjuk speedometer sahaja. So korang boleh pilih lah yang ni. Okay, nombor 8 ni korang boleh adjust brightness. Macam Zeke ambil kosong ni sebab dia adalah untuk automatic. Jadi bila kita siang dia akan lagi cerah, bila malam dia akan lagi malap. Dia depends pada cuaca. Kalau macam bila korang tekan 1, dia akan adjust pula. Korang boleh adjust daripada 1 hingga 12. Yang ni inilah untuk korang manual lah. Tapi siang dengan malam dia sama. Alright, untuk nombor 9 ni adalah MPH dengan KMH. Kosong untuk KMH, kalau 1 adalah untuk MPH. Okay, untuk nombor 10 ni adalah dia punya temperature. So kosong ni kalau korang nak set dia kepada Celsius, 1 adalah kepada Fahrenheit. Diorang buat macam ni sebab global dan kadang-kadang diorang pakai tengok water temperature Fahrenheit. Kita tengok temperature Celsius lah. Jadi pilih kosong lah untuk nak dapat Celsius. Okay, untuk nombor 11 ni adalah kita set kepada KMH ataupun miles. Jadi kalau kita biasanya KMH lah. Jadi kita set kosong. Kalau 1 nanti dia akan jadi miles. Alright, yang ni adalah kepada orang yang contohnya bila kita off kereta, dia tak nak off. So benda ni kalau contohnya tak jadi, kita kena test dulu lah. Macam zig test off kereta, nanti lama-lama dia akan off. Dalam masa dalam 3 minit dia akan off. Tapi kalau korang tak jadi benda ni, contohnya korang off kereta, benda ni tak off, korang kena adjust nombor ni kepada 13.2. So dekat manual dia cakap kalau tak jadi off, buat ni jadi 13.2. Nanti lama-lama dan contoh dalam 3 minit dia akan tutup. Dan nombor 13 ni adalah kita nak reset dia kepada factory setting balik lah. Lepas kita dah setting, lepas tu dia akan save. Dia ada memory dalam ni. So kalau contohlah korang nak jual kat orang, korang nak factory reset balik, korang boleh pergi dekat nombor 13 ni dan tukarkan dia pada nombor 1. Tekan setting button ni 5 second. Nanti dia akan pergi balik dekat display dan dia akan factory reset semualah. Jadi itu adalah apa yang Zeke telah cover untuk C500 HUD. Jadi kalau contoh korang nak beli, korang boleh pergi kat description bawah ataupun komen. Zeke akan linkkan description Shopee. Dan benda ni semua memang daripada overseas. Kat Malaysia Zeke rasa tak ada lagi orang jual. Jadi kalau nak sampai tu lambat sikit lah, kena sabar sikit lah. Tapi bila dah dapat memang berbaloi guys. Semoga video ini bermanfaat. InsyaAllah kita berjumpa akan datang. Jangan lupa share, like dan subscribe MG3 Hub. InsyaAllah kita berjumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Ciao.